bermula dengan misi membekalkan produk semula jadi dan organik berkualiti tinggi. OHR Marketing Sendirian Berhad atau Olive House terus kukuh sejak 9 tahun berada di pasaran melalui pengiktirafan terbaharunya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Syarikat yang beroperasi di Mergong Alostar Kedah itu muncul sebagai perusahaan kecil dan sederhana Bumi Putra pertama di Kedah menerima pensijilan makanan organik Malaysia. Laporan Nur Hidayah Anwar. Perakuan skim pensijilan makanan diberi kepada 5 kategori produk iaitu butiran campuran ekstrak buah dan daun zaitun atau Olive Power Up, minyak zaitun extra virgin Olive Plus dari Morocco, pati minyak zaitun PM Sec dari Turki, jus delima dan jus delima pekat. Kita ingin kekal untuk maju ke depan dan menjadi antara pihak yang bukan hanya semata-mata bergerak untuk menyedarkan masyarakat tentang soal kesihatan berasingan dengan Kementerian Kesihatan, tetapi kita nak bersama-sama untuk support dan berada bersama dengan LINE dengan KKM untuk menyedarkan masyarakat pentingnya untuk mendapat makanan yang selamat, makanan yang sihat, makanan yang memberi manfaat kepada tubuh badan masing-masing. Dari sudut perasaan, ia satu kegembiraan dan merupakan satu pengiktirafan yang sangat tinggi buat kami. Penyerahan pensijilan tersebut disampaikan Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Muhammad Fikri Ucang di Ibu Pejabat Olive House di Mergong. Kajian pertama adalah untuk memastikan bahawa barang hasil bahan mentah itu memang daripada bahan organik. Dan pengendalian penanaman, proses termasuk juga dari segi aktiviti sampai kepada proses pengambilan bahan mentah, kepada proses penyimpanan, proses pembungkusan dan proses pengangkutan, semua itu perlulah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mereka ini memulih mendapatkan sijil organik ini. Sebab proses-proses itu perlulah didokumentkan untuk memastikan bahawa tiada berlaku pencemaran dalam proses daripada peringkat pertama sehingga produk itu sampai kepada masyarakat. Skim pensijilan makanan organik memenuhi keperluan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 di bawah Peraturan 18-7 bagi memenuhi Standard Malaysia MS 1529 dan Peraturan 18-1A bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM. Proses permohonan dan dokumentasi sijil pensijilan OHR bermula sejak 6 bulan lalu. Di sini adalah bahagian pembungkusan antara produk paling laris Olive House, dan iaitu produk tersebut ialah Olive Plus 30 Times. Dan di bahagian pengeluaran ini, antara kriteria yang dinilai oleh KKM bagi membolehkan mendapat pensijilan makanan organik. Dengan adanya pensijilan makanan organik ini, Olive House yakin peningkatan momentum jualan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang memperlihatkan tahap penjagaan kesihatan masyarakat semakin diambil berat. Ia berdasarkan peningkatan jumlah jualan produk OHR yang dicatatkan ketika PKP dengan kapasiti pembukaan kilang baharu di Jitra yang kini dalam pembinaan. OHR yakin memenuhi momentum permintaan pasaran dan terus membudayakan cara hidup afiat. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM.